Good morning, man. Akhirnya morning, gue bisa ngomong morning. Akhirnya gue vlog. Boom. Pagi-pagi lagi, man. Akhirnya bangun pagi, walaupun gak pagi banget, tapi... Dan iya, I wanna tell you something. Sekarang gue gendut banget. Gendut banget, dan iya, gue bakal pengen... Ini gue kali ini janji. Ini hari pertama, day one. Challenge gue buat turun 10 kilo, man. Ini kayak challenge 3 months challenge, dimana gue pengen banget benar-benar hidup sehat dan turun 10 kilo dalam 3 bulan, coba. Dan ya, yeah, man, I want to announce some things. Yang pertama, ini hari pertama dimana gue bakalan hidup sehat, cuy. I promise to myself. Enggak. Dan kenapa gue nge-record ini, bukan berarti gue pengen semua orang nonton gue pengen hidup sehat, bukan. Tapi gue pengen lihat perubahan gue aja dari dengan hidup sehat. Gue dengan hidup sehat selama 3 bulan challenge gue, yaitu gue pola makan yang bagus, latihan yang bagus, dibangun pagi, gak tidur malam. Gue pengen lihat perubahan aja yang ada di fisik gue. Dan ya, sekarang berat gue 85, men. Gue gendut banget, sumpah parah. Gue pengen lihat dulu, ini bakalan gue ingat waktu sebulan apakah ada perubahan. Nih gue kayak segendut ini sekarang. Dan ini gendutnya parah banget. Dan culun banget, gue gak suka banget hidup gak sehat. Dan ya, dalam waktu sebulan ini gue pengen lihat apakah ada perubahan, men. Kayak berapa kilo gue turun, sekarang gue 85 kg. Dan gue berharap target gue sebenarnya gak muluk-muluk, jadi 82 atau gak 81 mungkin, atau gak 83 deh. Target gue dalam waktu sebulan ini minimal. Ini ya, men, gue udah banyak YouTuber yang berhasil ngebuat gini, kayak Yusef. Lo kalau nonton FoodTube, gila, men, dia bisa berubah dari gendut dalam waktu 3 bulan, bener-bener shirt banget badannya, semuanya bener-bener lean banget masalahnya. Dan gue pengen itu, gue coba itu sekarang. Target gue sebulan dulu, turun berapa kilo. Dan ya, lo juga kalau ada yang mau ikutan yang sekarang lagi pengen hidup sehat juga, komen di bawah dan kita hidup sehat bareng. Dan kalau lo udah ada mau nanya program-program hidup sehat, atau gak ada yang mau nanya tentang program-program gym, lo bisa juga komen juga di bawah, tanya ke gue bakal bantu juga lo untuk cari solusi buat lo. Dan iya, yeah, men, semoga hidup sehat gue jalan beneran. Kali ini bener jalan beneran. Dan upload vlog setiap hari. Dan gue masih belum putus upload vlog setiap hari. Maksudnya belum putus setiap hari, masih ada vlog. Dan ini challenge gue juga kemarin, 365 day challenge. Ada dua challenge di hidup gue, men. Upload vlog 365 hari challenge. Oh, sorry, 366 hari sekarang tahun ini. Dan yang kedua adalah healthy lifestyle. Dan gue harus ingat sekarang berat badan gue 85 kilo. Dan kita lihat 1 bulan lagi berapa. I will start the day with... yang jaraknya 200 juta kembali mengembor di dekat kota Sidoarjo bermula dari sini yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan provinsi dari Bupati Sidoarjo. Semua hal tentang olahraga udah selesai. Hah? Dada dua gak usah pakai nasi ya? Iya. Iya. Makan makanan sehat sebenarnya problem gue. Tapi gue pengen mencoba untuk bisa pagi-pagi masak makanan sehat itu. Itu benar-benar susah karena gue bangun siang terus selama ini. Dan gue pengen banget bisa bangun pagi, nyiapin semuanya, hidup sehat, tidur cepat. At least jam 12 lah tidur cepat, benar-benar hidup sehat banget. Dan problem yang paling pertama ya cuma itu, masak makanan sehat dan membeli makanan sehat di Jakarta susah banget. Tapi terkadang hari ini, hari pertama ini, gue lupa, gue belum sempat tadi masak makanan sehat gue, seperti kayak makanan yang bebas, yang makin sehat itu, which is kayak makanan yang benar-benar gue masak di rumah sendiri, pakai minyak yang beda atau nggak pakai, ya pokoknya yang sekarang gue masak di rumah sendiri. Dan sekarang gue jadinya beli dada ayam kali. Gue butuh sedikit protein for muscle growth. Dan gue butuh sedikit protein. Dan ya, gue kadang bisa diakalin juga sih kalau mau sehat ya, gue beli ayam bakar mungkin.
kulitnya jangan lo makan. Dan sekarang gue mau beli ayam goreng, emang gak sehat, tapi at least at least gue at least ayam yang gue makan, bukan makanan kayak tepung-tepungan dan gorengan dan lain-lain. Gue ngajar ayam, dada ayam dulu men sekarang. Dan ini kayak ayam tulang lunak, enak banget. Ayam ini enak banget, ayam tulang lunak. Dan gue ngeliat di sini gue, oh man, gue kayak ada kantong mata men. Gue bener-bener tidur malam terus setiap hari. Dan ini jelek banget. Dan gue bener-bener pengen hidup sehat abis ini. Gue semangat banget men, gue semangat. Gak ada lagi men, gue wasting time buat kayak cuma ke klub dan seneng-seneng sampai pagi kayak gitu. Gue ngerasa hidup gue gak enak banget kayak gitu. Dan gue pengen merubah lifestyle kehidupan gue men. Semoga jalan, semoga lancar. Dan semoga lu juga semua bareng gue juga. Dan gue juga berharap sih sebenarnya lo bikin video blog juga, siapapun itu yang nonton gue, bikin video blog, jurnal kehidupan lo, jurnal hidup sehat lo, apapun itu men. Gue berharap banget bisa ngeliat kehidupan lo semua juga. Gue senang banget sharing, gue suka banget sharing dapat dari orang, pengalaman orang. Dan gue juga senang banget nge-sharing pengalaman hidup gue men. Okay. Men, ini yang jadi problem gue untuk upload vlog setiap hari. At least gue edit sih vlognya. Jadi at least, jadi kayaknya kayaknya gue balik kali ya. Bukan upload vlog setiap hari, tapi gue nge-vlog setiap hari. Dan gue gak janji bisa upload setiap hari, tapi yang pasti gue edit vlog setiap hari. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice. And enjoy life bro. See ya. Bye. Bye.